Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar SMK Tun Teranai? Saya selaku pengetua SMK Tun Teranai mengharapkan anak-anak pelajar semua berada dalam keadaan baik dan dapat meneruskan PDPR dalam musim COVID PKP 3.0 ini sebagai seorang pelajar untuk meneruskan tanggungjawab anda dalam musim kita menghadapi situasi pandemi ini. Jadi pada petang ini saya akan membuat satu perasmian berkaitan dengan di bawah berkaitan dengan satu program ya, iaitu pertandingan Plaster Cast yang mana program ini melibatkan semua pelajar-pelajar SMK Tun Teranai di bawah badan uniform. Untuk makluman anak-anak pelajar ya, kegiatan kurikulum bermaksud kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah. Bila yang melibatkan di luar bilik darjah, kita panggil pembelajaran dalam konteks kurikulum yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh di samping mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah berdasarkan peraturan 2 peraturan-peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan tahun 1997. Namun begitu, sejak menulisnya virus COVID-19 dan diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula pada 18 tahun 2020 untuk mengekang penorang ini, kegiatan kurikulum didapati seakan sepi dan terpinggir. Tiada lagi kita melihat kesibukan anak pelajar memakai pakaian seragam pasukan uniform pada hari Rabu. Tiada lagi hiruk pikuk murid-murid berlatih sukan atau menetas desa. Tiada lagi riuh rendah murid di sekolah memeriahkan program kurikulum. Keterjaan pelajar untuk kembali ke sekolah terpadam apabila negara terpaksa akur dengan peningkatan kes COVID-19 dalam gelombang ketiga yang menyaksikan PKP kali kedua telah dilaksanakan. Rentetan daripada pengumuman ini, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razli Muhammad Jidin mengumumkan penangguhan sesi pembelajaran secara bersemuka. Bagi murid prasekolah, sekolah rendah tingkatan 1 hingga tingkatan 5 2021 dan sampailah kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 akan menjalani sesi pembelajaran dan mod pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun ringkasnya PDPR mengikut kesesuaian kaedah guru dan murid mengikut lokaliti sekolah masing-masing. Justru bagaimana aktiviti kurikulum seperti kelab dan persatuan, badan uniform dan sukan dapat dilaksanakan dalam suasana yang penuh kekangan fizikal ini. Kepentingan aktiviti-aktiviti ini juga setara dengan aktiviti kurikulum dalam bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada pengajaran dan pembelajaran murid serta pembentukan modal insan secara menyeluruh yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Berbalik kepada persoalan pelaksanaan kurikulum, kekangan yang ada menuntut guru dan murid untuk lebih kreatif dan inovatif menggunakan platform sedia ada bagi memenuhi objektif kegiatan kurikulum ini. Pelajar-pelajar dan guru-guru boleh melaksanakan sesi pendaftaran kurikulum murid secara dalam talian sebagaimana anak-anak pelajar telah pun mengikuti pada minggu lepas berkaitan dengan mesyuarat agun di bawah persatuan dan kelab dan sebagainya. Jadi sehubungan dengan itu, pada hari ini saya akan bercakap dan merasmikan untuk satu program yang saya panggil program pertandingan Plaster Cast. Maksud program Plaster Cast ini ialah mengambil jejak
sesuatu benda dan kehidupan. Di samping kita menghargai peninggalan sesuatu jejak di sekeliling kita. Itu yang masukkan apa itu Prasa Skas. Dan objektif untuk pertandingan Prasa Skas ini untuk anak-anak pelajar yang terlibat melalui badan beruniform masing-masing. Yang pertama ialah untuk kita menghargai jejak dan keindahan alam semula jadi. Di samping itu, yang kedua ialah objektif ini ialah mencukil bakat pelajar, kerana sebagaimana yang kita ketahui, setiap orang pelajar ada kemampuan dan kekuatan masing-masing. So bagaimana anak-anak pelajar menterjemah dan menunjukkan bakat yang ada pada dan yang ada pada diri masing-masing. Selain daripada itu, kegiatan apabila pelajar terlibat dengan kegiatan-kegiatan ini, ini merupakan satu bonus untuk anak-anak pelajar mengisi markah dalam PAJSK nanti. Selain daripada itu, program pertandingan Praskas ini juga anak-anak pelajar boleh menghargai alam sekitar, yang mana kecintaan terhadap alam sekitar itu amat penting, kerana alam sekitar ini banyak memberi manfaat kepada kita dari segi sumber hasil, sumber air, tempat penginap, tempat perkhidmatan dan sebagainya. Untuk makluman anak pelajar, program pertandingan Plasterkas ini akan dibuat secara online disebabkan kita masih lagi dalam keadaan PKP 3.0 dan kita tidak boleh mengadakan pertandingan secara bersemuka. Jadi semua pelajar yang terlibat di bawah melalui badan beruniform untuk pertandingan Plasterkas ini akan dibuat secara online dan akan diuruskan oleh guru di bawah badan beruniform masing-masing. Dan apabila pelajar menyertai pertandingan ini, anak-anak pelajar boleh mengembangkan bakat yang sedia ada, di samping guru-guru boleh mencukir bakat yang ada dalam setiap pelajar itu. Untuk tema kita untuk pertandingan Prasa Skas ini, dia ada tema dia untuk sekolah menengah atas. Temanya lebih kepada benda hidup. Temanya untuk lebih kepada benda hidup. Manakala untuk kategori sekolah menengah rendah, SMA, itu anak-anak pelajar dekat tahun 1, 2 dan 3, temanya merujuk kepada barangan di dapur. Mana-mana pelajar, mana-mana pelajar yang terlibat untuk menyertai pertandingan ini, semuanya akan diberi CJ, diberi CJ, dan hadiah akan diberi kepada pemenang-pemenang yang telah kita klasifikasikan nanti. Jadi rebutlah peluang ini di samping anak-anak pelajar mengisi masa lapang, di samping sebagai satu bonus untuk anak-anak pelajar mengisi markah dalam kegiatan kurikulum. Untuk makluman anak pelajar, tarikh bermulanya pertandingan Plasterkas ini ialah pada 13 hari bulan Julai tahun 2021. Jadi bila 13 Julai ialah esok lah, hari ini 12 hari bulan. Jadi tarikh mulanya lah bermulanya esok 13 Julai dan berakhir pada hujung bulan ini, iaitu pada 31 hari bulan Julai tahun 2021. Jadi saya rasa itu sajalah ucapan perasmian saya berkaitan dengan sempena pertandingan program pertandingan Plasterkas peringkat sekolah SMK Tenterana. Jadi di kesempatan ini saya menyeru kepada anak pelajar supaya menyertai pertandingan ini nanti yang akan diuruskan oleh guru di bawah badan uniform masing-masing. Dan terima kasih kepada PKKO, Cikgu Muhammad Kamil bin Haji Syahri, di samping guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kurikulum untuk mengadakan pertandingan ini nanti. Dan saya mengharapkan semoga anak-anak pelajar merebut peluang untuk menyertai pertandingan ini, dan semoga pertandingan ini akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi akhir kata, dengan lapas yang mulia Wabillahi Taufiq wa Hidayah, saya dengan ini merasmikan pertandingan Plasterkas peringkat SMK Tun Telanai bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Yusof bin Ismail, Pengetua Cemerlang SMK Tun Talanai, Cikgu Zainuddin Mopin Muhammad, Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Khairuddin bin Muhammad, PK Hal Ehwal Murid, Cikgu Zulkarnai Muhammad, PK Tingkatan 6, Cikgu Azmi Quraish, Penolong Kanan PKKI, Ketua-ketua Bidang, AJK Co-Curriculum, Cikgu Sarah Muhammad, Penyelaras Badan Unit Beruniform, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah kerana pihak unit kurikulum bersama kerjasama pengakap menganjurkan satu pertandingan iaitu Plastercast, di mana membuka ruang kepada pelajar-pelajar untuk mengembangkan bakat mereka dalam menghasilkan produk daripada bahan plaster. Okey, dalam pertandingan ini badan-badan uniform dijemput menyertai untuk turut sama menyertai dan mengambil bahagian dengan bilangan pelajar yang ditentukan oleh pihak penganjur. Dalam penganjuran ini, pelajar-pelajar dapat mencipta sesuatu melalui plaster casting ini dan mengembangkan bakat dan idea-idea tersendiri dalam menghasilkan sesuatu produk. Okey. Dalam pada masa yang sama, pertandingan ini juga akan membuka ruang kepada anak-anak pelajar untuk mendapatkan sijil, dan sijil-sijil ini boleh dikemukakan dalam pengiraan PAJSK nanti. Okey, kepada anak-anak pelajar, cikgu berharap agar sama-sama menyertai program ini di bawah badan unit uniform masing-masing. Okey. Anak-anak pelajar boleh berbincang dan mencari idea dalam penyediaan bahan-bahan dan sebagainya untuk menyertai dan mematuhi segala syarat-syarat yang dikemukakan oleh pihak penganjur. Saya juga berterima kasih kepada unit uniform pengakap kerana sentiasa menyumbang idea untuk penganjuran kita pada kali ini, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sentiasa bekerjasama untuk menghasilkan produk dalam pertandingan ini, dan produk-produk yang kita dicipta oleh pelajar-pelajar akan dipamerkan sebagai bahan bukti penghasilan kita dalam kegiatan beruniform ini. Pada masa sekarang, kegiatan beruniform tidak lagi tertumpu ke secara fizikal. Oleh yang demikian, kita akan menganjurkan kegiatan-kegiatan badan beruniform melalui kaedah dalam talian. Cikgu harap sebarang penganjuran baik di peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri dan peringkat kebangsaan, kita akan sentiasa turut serta untuk mengambil bahagian, terutamanya dalam bentuk pelbagai bentuk seperti webinar, kuis dan sebagainya. Jadi rebutlah peluang ini untuk kita mengumpul markah sebanyak mungkin dan peringkat yang paling tertinggi untuk mendapatkan markah yang maksimum. Okey, sekian. Cikgu mengharapkan anak-anak pelajar dan juga sentiasa berbincang dengan guru-guru pembimbing untuk sentiasa mendapat hasil yang baik dalam sebarang kegiatan yang kita cempuri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua Cemerlang SMK Tun Talanai, barisan pengurusan, rakan-rakan guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian.
Di sini saya akan membacakan syarat penyertaan pertandingan Plus Tekas bagi tahun 2021. Pertandingan bermula dari hari ini 13 hari bulan sehingga 31 Julai 2021 dan menggunakan bahan yang ada di sekitar pelajar. Penyertaan terbahagi kepada dua kategori dan mesti mengikut tema yang diberikan oleh pihak penganjur. Bagi kategori menengah atas, temanya ialah jejak benda hidup. Manakala kategori menengah rendah ialah jejak bahan dapur. Setiap pasukan unit beruniform mesti menghantar wakil seramai 4 orang. Hasil pertandingan mesti tidak melanggar sensitiviti agama dan kebudayaan. Semua penyertaan akan diberikan sijil. Hadiah adalah bagi tempat pertama, kedua dan ketiga. Dan hasil akan menjadi milik pihak penganjur. Penilaian akan dibuat secara individu dan juga secara pasukan beruniform. Keputusan hakim adalah muktamad. Tepung Plus Tekas akan dibekalkan oleh pihak penganjur. Pengambilan tepung Plus Tekas boleh diambil pada hari Sabtu 17 hari bulan di kantin sekolah pada pukul 9 hingga 11 pagi dan mesti dicatat pada borang penyertaan. Penghantaran bahan pertandingan pada hari Sabtu 31 Julai di kantin sekolah mengikut meja yang disediakan bagi setiap pasukan unit beruniform pada pukul 9 hingga 11 pagi. Keputusan akan diumumkan pada hari Selasa berikutnya 3 Ogos semasa slot core curriculum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Pengetua Cemerlang SMK Tutelanai Cikgu Yusuf bin Ismail, guru-guru pengurusan sekolah, guru-guru dan juga semua para pelajar sekalian. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada PKKO kerana memberi peluang kepada unit pengakap untuk menerangkan apa itu plaster cast. Jadi bagi pelajar yang menyertai pengakap, unit pengakap, plaster cast ini bukan satu perkara asing. Jadi setiap kali unit pengakap menjalankan pengembaraan, so mereka akan menjalankan proses untuk menghasilkan jejak dengan menggunakan plaster cast. Tapi juga rasa untuk unit beruniform lain mungkin belum pernah mendengar apa itu plaster cast. Jadi hari ini cikgu akan menerangkan bagaimana kita menghasilkan jejak dengan menggunakan plaster cast. Okey. Jadi semasa kita mengembara, ini dalam unit pengakap, masa kita mengembara, biasanya kita akan menjumpai jejak-jejak tertentu. Okay, ini contoh jejak kaki. Ini contoh jejak kaki. Okay. Jadi daripada hasil jejak kaki itu, kita akan mengambil kesan jejakan plaster cast. Jadi kita boleh menggunakan beberapa kaedah untuk menghasilkan acuan. Acuan. Okay, contohnya di sini kita menggunakan tanah untuk menghasilkan acuan untuk jejak kaki. Okey. Okey, kita ambil tanah, kita campurkan dengan air. Okey. Ataupun kamu boleh menggunakan plaster sink, plaster sink. Kamu bentukkan jejak, sesuatu jejak, contohnya untuk menengah rendah. Okey, untuk menengah rendah kamu boleh menggunakan plaster sink ataupun acuan tanah itu untuk menghasilkan jejak untuk bahan-bahan yang berada di dapur rumah kamu. Contohnya sudu, contohnya pinggan dan sebagainya lah. Okey. Okay, kita ini contoh kita menggunakan
tanah untuk menghasilkan acuan bagi jejak kaki. Kita campurkan tanah tersebut dengan air, kemudian kita ratakan tanah tersebut, okey, sehingga dia menjadi seperti tanah liat, tanah liat. Okey, jadi kaedah lain yang boleh kamu gunakan ialah menggunakan plasticine. Ini contoh jejak kaki manusia. Apabila campuran tadi telah dah boleh digunakan, okey. Kita boleh keras ah, jadi kita letak sesuatu jejak di atasnya. Okey, ini contoh jejak kaki. Okey. Contoh kalau kamu tengok. Okey, ni hasilnya jejak kaki ya. Okey, jadi seterusnya kita kena bersihkan jejak yang telah kita buat tadi ya. Kita bersihkan supaya apabila kita masukkan nanti plaster cast, dia akan membentuk dengan cantik. Okey. Bersihkan elok-elok. Okey. Kemudian selepas kita bersihkan, kita bentukkan semula jejak yang kita buat tadi seperti asal. Kamu boleh menggunakan kaedah menggunakan lidi dan sebagainya lah untuk membentuk acuan yang seperti keadaan asal. Itu contoh. Okay, jadi kita dah ada acuan. Jadi kita boleh guna satu kaedah lain juga, kita boleh menggunakan mol. Jika nak menggunakan mol ini, pastikan kamu menggunakan mol yang lembut. Yang ini contoh mol tapi dia keras. Nanti jika kita gunakan mol yang keras, apabila kita nak ambil plaster cast itu daripada mol, dia akan pecah. Okey. Jadi dia tidak akan menghasilkan jejak yang cantik. Okey, kita tengok seterusnya. Bila jejak telah terhasil, kemudian kita ambil proses. Kita ambil plaster cast untuk proses membacuh. Jadi plaster cast ini kita perlu bancuh dengan menggunakan air. Okey, air yang secukup rasa. Okey, jangan keras sangat dan jangan lembut sangat. Kita ambil air, kita campurkan tepung plaster itu. Ini tepung plaster. Okay, dia seperti tepung lah. Dia berbentuk debu. Okay. Kamu campurkan dengan air. Kemudian kamu uli sehingga dia sesuai untuk digunakan. Dia tak boleh cair sangat. Dia tak boleh pekat sangat. Okay, kita tengok proses untuk membancuh plaster tadi, serbuk plaster dengan air. Jadi setiap pelajar yang memasuki pertandingan ini akan diberi 1 kilo serbuk plaster. Okey, mungkin kamu boleh try lah beberapa kali untuk mencuba acuan itu. Okey, kita kena pastikan serbuk plastik itu sebati dengan air. Kita pastikan dia sebati, jangan terlampau lembut sangat ataupun keras sangat. Kemudian kita akan tuangkan bacuan tadi ke dalam acuan jejak yang telah kita buat itu. Okey, kita masukkan acuan itu dalamnya sehingga memenuhi bahagian atas. Okey. Ini contoh. Okey, seterusnya kita akan membiarkan sebut pasta tersebut dan kita ratakan dia. Kemudian kita jemur ataupun kita biarkan dia kering sebut pasta tadi kering. Okey.
Kita juga boleh apa ni untuk mengeringkan ataupun untuk mengeraskan sebut plaster tersebut, kita boleh jemur di tempat yang panas. Okey. Jemur di tempat yang panas. Okey, yang tu contoh kita ada dua, satu menggunakan tanah liat dan satu lagi kita menggunakan apa ni bekas ataupun mold yang sedia ada ya. Jadi prosesnya samalah. Jika menggunakan mold yang sedia ada, kita kena bacuh lagi, proses yang sama kita ulang. Lepas tu kita tuang dalam bekas yang dah ada bentuk lah, yang dah ada bentuk. Okey. Dan kita ratakan dia. Kemudian kita seterusnya kita membuat proses pengeringan, kita jemur di tempat yang panas, okey. Jadi kita kena pastikan plaster, serbuk plaster tersebut betul-betul keras dan betul-betul apa ni sudah kering untuk kita keluarkan daripada acuan yang telah kita buat tadi ya. Okey, jadi ini contoh untuk kita mendapatkan semula apa ni jejak yang kita buat tadi. Kita kena apa ni, kita kena ambil daripada bawah ha. Okey. Okey, ini hasilnya. So kita dah mendapat apa ni jejak jejak tapak kaki, okey. Dan seterusnya yang satu lagi yang mol itu disebabkan mol itu yang keras ah. Disebabkan dia keras, jadi apabila kita keluarkan dia daripada mol itu, dia akan pecah ini ya. Ini maksud cikgu, kamu kena dapatkan mol yang lembut ah. Tapi sebaiknya kita gunakan tanah ataupun tanah yang dicampur dengan air ataupun kita gunakan plaster sing ah untuk menghasilkan jejak yang baik ah. Jadi hasil jejak ini seterusnya kamu boleh hiaskan dia. Kamu boleh warnakan dia, okey. Sesuaikan dengan bentuk jejak yang kamu hasilkan, okey. Boleh menggunakan warna. Okey, jadi asyugasi itu saja penerangan ringkas bagaimana untuk menghasilkan jejak menggunakan plaster cast, okey. Ini contoh jejak kaki ya. Contoh jejak kaki kita menghasilkan jejak menggunakan plaster cast bagi tapak kaki, okey. Jadi cikgu rasa itu saja penerangan ringkas. Cikgu harap semua peserta daripada unit Berniform dapat menghasilkan jejak menggunakan plaster cast berdasarkan tema yang telah diberikan oleh pihak penganjur. Okey, cikgu rasa itu saja. Sekian, terima kasih dan selamat mencuba. Pada semua pelajar.